Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat, kali ini kita sedang melaksanakan outbound di daerah Sawangan Adventure di Kebumen. Nah, ini sobat, lihatlah para santri sedang menata tendanya masing-masing tadi setelah dibagiin tendanya masing-masing dan setelah melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan sekarang kita berkemas-kemas tendanya dan kemudian penataan bagian seperti panggung dan dapur dan lain-lain. Nah, setelah mereka melaksanakan itu, nanti kita akan melakukan sunset di bukit sini. Oke, mari kita lihat keseruannya. Check it out. Ya, sekarang kita sedang camping tepatnya di Sawangan. Ya, kita di sini bisa melihat pemandangan sunset yang sangat indah. Sidrotul Muntaha, atasnya Sidrotul Muntaha itu di dalam kitab tadi. Jangan sekali-kali. Thank you.
sahur, besok siang mie goreng. Oke, ya. Makannya gimana cara makan kantinnya? Jadi Santi itu makannya tajamu, kita ambil apa ya, dikasih kertas minyak terus berdua-berdua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, di Sawangan anak-anak pondok pesantren di Pondok Gurun Berangkal sedang mengadakan kemah yang bertujuan untuk menambah kemampuan kemandirian anak-anak hidup di alam bebas. Ya, jadi harapan kami kegiatan ini anak-anak tambah ceria, bisa kita lihat semuanya anak-anak kemah di tenda-tenda dengan sangat ceria dan bisa langsung bersentuhan langsung dengan alam. Dan insya Allah di salon ini alam sangat mendukung untuk kegiatan perkemahan untuk semua satuan pendidikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.